Assalamualaikum, jumpa lagi di Dapur Sienna. Kali ini Dapur Sienna masak nasi goreng ya. Kita berbagi resep nasi goreng hijau. Ini bumbu-bumbunya yang harus kita haluskan. Ini sawi hijaunya. Satu batang tadi kita ambil yang hijaunya aja ya, batangnya nggak usah. Terus nanti kita haluskan semua sama bumbu. Ini bumbunya bawang merah 4, 1 kemiri, terus bawang putihnya 3, udang rebonnya tadi 1 sendok makan. Terus ini cabai hijau. Nah, ini nasinya kira-kira buat 4 porsi tadi kita masak nanti ya. 4 sampai 5 porsi bisa. Terus ini telur 1 buat nanti ke campur ke nasi. Ini nanti buat dadar telurnya 2. Terus ini kecap, margarin buat numis, ini kaldu jamur secukupnya, garam secukupnya, terus ini lada secukupnya, terus ini bumbu yang ditambahkan atau pelengkapnya, nanti boleh ada ayam juga ya. Kalau ini nggak ada ayam, nanti kita yang ada aja. Ini udang secukupnya aja, kalau mau banyak boleh. Ini bakso, baksonya tadi 4 ya, jadi seperti ini sesuai selera. Daun bawang seledrinya 1, diiris ini. Tomatnya 1, juga diiris seperti ini. Nah, yang kita mau haluskan ini semuanya. Bawang merah, bawang putih, kemiri, ini udang rebon, cabai hijau, dan sawi hijau. Ayo kita mulai. Ini kita udah masukkan margarin. Hijau, dan juga nasi goreng hijau. Ini sampai wangi, baru kita masukkan udang dan segala-galanya, bakso. Kita tunggu dulu sampai wangi. Nah, ini sudah wangi bumbunya. Baru kita masukkan telur dulu. Kita tunggu dulu telurnya ada matang dikit. Terus kita masukkan udang. Kita aduk sampai udangnya agak berubah warna ya. Baru kita masukkan bakso, tomat, daun-daun seledri, daun bawang. Terus sampai udang dan telurnya matang, udangnya juga agak kemerahan gini, tapi udah matang sedikit. Bentar lagi kita masukkan bakso. Aduk. Tomat, seledri, aduk semuanya. Garam dan kaldu bubuk secukupnya. Kita aduk terus. Sampai wangi. Terus kita masukkan juga lada bubuk atau merica secukupnya juga kalau mau pedes. Nah, ini kita tinggal masukkan nasinya. Tunggu sebentar dulu ya. Nanti terakhir kecap sedikit, kalau mau kasih kecap. Baru nasi. Kecap dikit kita masukkan. Terus kita aduk lagi. Kita masukkan nasi. Nasinya kita masukkan sedikit-sedikit dulu ya, biar kita aduknya campur semuanya. Nah,
cabenya dikecilin aja. Terus kita aduk. Tadi garamnya sudah, kaldu bubuknya juga sudah. Sekarang aduk-aduk ini aja dan kita kecilin aja. Rasanya juga udah garam, semuanya udah wangi, udah enak. Ini garam kencur, kita angkat. Angkat ya. Sarapan pagi enak dengan nasi goreng hijau. Inilah hasilnya nasi goreng hijau ala dapur Sienna. Selamat mencoba ya dan selamat menikmati. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Seperti biasa, kalau kurang mengerti di videonya, bahan dan langkah-langkah pembuatannya, bisa dilihat di deskripsi di videonya ya, di bawahnya. Yummy. Ditunggu ya komen-komennya, biar ada video berikutnya.